kasih pada alumni pada Daksa 91 ini, selalu diberikan kesehatan, sejahtera, keselamatan di dalam melaksanakan tugas baktinya kepada nusa bangsa dan negara Indonesia. Dalam memperingati 29 tahun pengabdian kepada nusa dan bangsa yang jatuh pada 27 Juli 2020. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari pelantikan dan pengabdian sebagai perwira pertama Korps Bayangkara. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang berpengaruh signifikan terhadap menurunnya tingkat kesehatan, ekonomi dunia, serta tatanan kehidupan bangsa dan negara, menggugah kepedulian alumni Akpol 1991 Batalion Baradaksa untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam bentuk pemberian sembako dan pemberian bantuan alat atau modal usaha. Kegiatan ini sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun alumni Akpol 1991 Batalion Baradaksa ke-29 yang diselenggarakan di 34 polda di seluruh Indonesia. Di antaranya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur. Kalimantan Utara. Sulawesi Utara. Sulawesi Barat. Gorontalo. Sulawesi Tengah. Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara. Bali. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur. Maluku Utara. Maluku. Papua. Dan Papua Barat. Sembilan tahun bakti Baradaksa untuk Indonesia.